Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ITVTF, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Ini kenapa nih bang, ada channel baru nih. Oke, sabar eksis, jadi gini ya, di channel pertama itu teman-teman ya, ada beberapa video Mimin yang katanya YouTube itu katanya melanggar teman-teman. Dan Mimin aja nggak paham kenapa itu bisa terjadi ya. Karena selama ini kan Mimin selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat dan pastinya membantu banyak orang. Tiba-tiba kena warning ya. Aduh, Mimin di situ gabut banget dong. Akhirnya Mimin memutuskan untuk buat channel ini. Dan insyaallah juga Mimin akan fokus di channel ini. Teman-teman, di channel pertama itu Mimin istirahatkan dulu ya, cari aman gitu men. Jadi bagi kalian sahabat eksis ya, yang pertama kali mampir di channel ini atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat buat kalian semua. Dan dengan itu kita bisa berteman. Oke, sahabat eksis, jadi sekarang admin akan memberikan apa yang tercepat dan paling stabil khusus bagi kalian pengguna kartu eksis yang sudah lama banget nih jaringan kalian lemot banget gitu men ya. Oke, langsung aja bung. Di bagian jaringan data, sahabat eksis, kalian tekan lama. Oke, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, teman-teman. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah teman-teman di situ ada baca nama titik akses atau APN, silakan kalian tekan. Dan yo, mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat eksis untuk mempercepat koneksi internet kalian, ini sudah berhasil di update teman-teman. Tolong perhatikan baik-baik di bagian nama, silakan kalian sesuaikan aja seperti ini. Eksis update seperti itu ya. Untuk di bagian nama teman-teman silakan sesuaikan aja. Oke, bila mana sudah kita nisi lagi sahabat eksis untuk di bagian APN-nya sekarang. Nah, di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil di update oleh IT Fitip dengan presisi yang tinggi. Silakan kalian samakan seperti ini teman-teman ya, wajib banget. Saita Mobile, untuk di bagian APN-nya silakan kalian samakan seperti ini, wajib banget ya. Dan perlu diinformasikan teman-teman buat kalian nih, apabila ada APN yang sudah expired, itu kalian hapus aja dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah IT Fitip update buat kalian. Namun terkadang masih ada yang nggak paham, bang, itu expired itu apa bang gitu kan. Oke, jadi expired itu teman-teman ya, itu tanda-tandanya APN kalian udah mulai nggak bergairah, udah mulai lemot men gitu, udah mulai lemah syahwat gitu. Nah, itu tandanya APN kalian udah mulai expired teman-teman. Kalian hapus aja karena itu sudah tidak berguna, dan juga biar tidak terlalu banyak. Jadi langsung kalian ganti dengan yang terbaru yang sudah ITVT berikan buat kalian. Oke, dan kemudian sahabat eksis, untuk di bagian proxy-nya kalian kosongin aja. Di bagian upper-nya kalian kosongin juga. Nama pengguna silakan isi user, kayak gitu ya. Untuk di bagian nama pengguna silakan wajib banget buat kalian samakan user, kayak gitu men ya. Tolong perhatikan baik-baik sahabat eksis. Lalu kemudian teman-teman ya, kita nulis lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya. Silakan isi pas, kayak gitu ya. Untuk di bagian kata sandinya teman-teman, pas. Ingat ya, untuk di bagian kata sandinya seperti itu. Oke, bila mana sudah kita nulis lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian servernya teman-teman. Nah, di sini lagi-lagi wajib ya buat kalian samakan, yaitu 194.247.25.110. Untuk di bagian servernya ya teman-teman, silakan kalian samakan seperti ini. Dan ini sudah Mimin desain khusus buat kalian sahabat eksis yang udah mulai jembut jaringan kalian men. Silakan coba nih, apa yang dijamin jaringan lu pada auto ketar-ketir di sana teman-teman. Oke, bila mana sudah kita nulis lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian MMSC-nya. Nah, untuk di bagian MMSC ini teman-teman, di sini lagi-lagi wajib ya buat kalian samakan, yaitu http://2/2mmsc.saita.com.ky. Untuk di bagian MMSC-nya tolong samakan seperti ini. Oke, bila mana sudah kita nulis lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya teman-teman. Di sini lagi-lagi wajib ya teman-teman buat kalian samakan, yaitu 12.231.44.251. Untuk di bagian proxy MMS-nya teman-teman, silakan kalian samakan seperti ini.
Okay, bila mana sudah kita analis lagi ya, sekarang kita bergeser ke bagian apart MMS-nya teman-teman. Nah, di sini lagi-lagi wajib ya buat kalian samakan, yaitu 3128. Hanya terdapat 4 angka saja teman-teman. 3128. Ingat ya, 3128 seperti itu. Bila mana sudah kita analis lagi, dan untuk di bagian MCC-nya, di sini kalian biarkan aja, nggak boleh kalian otak-atik. Biarkan aja dalam keadaan utuh. Sedangkan untuk di bagian MNC-nya, di sini lebih rentan teman-temannya, jadi terkadang ada yang sama, ada pula yang tidak. Jadi meskipun gak sama, sahabat eksis, jangan sampai kalian otak-atik, biarkan aja. Karena kalau misalkan dirubah, kebanyakan datanya gak muncul, ataupun kembali lagi ke apa yang pertama. Biasanya gitu men. Lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, yaitu pop atau chop teman-teman, seperti ini. Untuk di bagian jenis autentikasinya. Sedangkan untuk di bagian jenis AP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, yaitu default, lalu kemudian ada shuffle, ada warp. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan seperti itu. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja coy, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu men. Bila mana sudah kita lihat lagi, sedangkan untuk di bagian protokol AP-nya, kalian kunci di IPv4 seperti ini teman-teman. Untuk di bagian protokol AP-nya dan untuk di bagian protokol roaming APN sama ya hukumnya, yaitu wajib buat kalian kunci di IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja bro, kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat Axis ini sudah berhasil update teman-temannya. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Axis tercepat yang sudah berhasil diupdate oleh ITVTO. Oke, kita langsung mulai pengujian. Oke teman-teman, wow, kalian bisa saksikan sendiri men ya. Untuk di bagian pingnya teman-teman, di sini bermain di angka 41 ms. Aduh, ini gila banget teman-teman, cocok banget ya, apalagi di 3P kalian. Jaringan eksisnya yang udah mulai kayak jembut men ya. Silakan coba nih, apa yang dijamin jaringan lu pada auto gacor ya. Untuk di bagian unduhnya, di sini bermain di angka 10,2 Mbps, unggahnya di sini bermain di angka 11,3 Mbps, dan uppingnya 41 ms. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih, next video, assalamualaikum.